Selamat datang kembali di channel Tupai Art, teman-teman. Pekan ini kita akan kembali bermain di Liga Eropa, bertemu dengan RC Genk, teman-teman, di quarter final Liga Eropa. Bagaimanakah pertandingannya? Mari kita langsung saja. RC Genk melawan Arsenal. Ini dia pertandingan akan segera dimulai, teman-teman. Bermain di Crystal Arena, markas KRC Genk. Di leg pertama quarter final Liga Eropa. Kedua tim tengah bersiap, teman-teman. Tampak di sana ada Boe, ada teman-teman. Kapten kita Thomas Partey, Benitez tampaknya yang akan menjadi starter di bawah Mister Gawang Arsenal di pertandingan ini, teman-teman. Dua pemain Asia yang menarik perhatian, Tomiyasu dan Joko Darsono, teman-teman, tampaknya selalu menjadi starter di bawah Mikel Arteta musim ini, teman-teman, ya. Ini dia pemain dari KRC Genk, teman-teman. Sedangkan ini pemain Arsenal tengah bersiap. Ada Bukayo Saka di sana, Martinelli, dan Joko Darsono. Ini dia formasi dari Genk, Onuachu, Carstensen, Trezor, Preciado, Haines, Guessens, Artega, Questi, Mujahid, Munoz, Van der Voort. Sementara Arsenal diisi oleh Joko Darsono, Martinelli, Odegaard, Smith Rowe, Saka, Partey, Zinchenko, Ben White, Gabriel, Boey, dan Benitez. Dengan Joko Darsono sudah mendapatkan kartu kuning, teman-teman, ya. Berbahaya jika dia melakukan kesalahan yang tidak perlu lagi. Inilah dia babak pertama akan segera dimulai. KRC Genk akan memulai kick off babak pertama. Mari kita saksikan pertandingannya. Tampaknya Arsenal langsung melakukan pressing, teman-teman. Trezor di sana, umpan ke kanan Trezor. Ada Carstensen, dipotong saja oleh Bukayo Saka, teman-teman. Martinelli di sana. Martinelli sebuah umpan tapi gagal, tapi Arsenal masih menguasai bola, teman-teman. Boe. Gol 1-0 Gabriel Martinelli. Tembakan keras. Kita lihat, teman-teman, umpan dari Bukayo Saka barusannya. Nice sekali, baru 4 menit, teman-teman. Lihat umpan Bukayo Saka dan boom. Keras sekali. 1-0 Arsenal memimpin. Awal yang baik untuk Arsenal, teman-teman, sebentar. Arteaga di sana. Masih Arteaga. Sebuah umpan yang membentur Joko barusan, teman-teman, ya. Berbahaya sebenarnya. Tomiyasu dipotong saja. Nice sekali, teman-teman. Odegaard. Still Odegaard. Martinelli umpan kepada Saka. Tapi Cuesta dipotong saja. Nice sekali Cuesta. Penyelamatan yang baik sekali karena bisa saja berbahaya, teman-teman. Duet maut Arsenal, Bukayo Saka dan Joko Darsono. Satu duet yang harus dihentikan jika sudah di depan gawang, teman-teman. Masih Odegaard, umpan ke belakang tampaknya. Mujahid Sadiq, baik sekali dipotong saja. Ada Munoz di sana, teman-teman. Munoz, umpan kepada Van der Voort. Dibuang saja bola dari Siadu. Serangan dari KRC Genk, teman-teman, dari sisi kanan. Masih Preciado, tapi ada Odegaard di sana. Bola keluar untuk Arsenal, teman-teman. Martinelli di sana. Odegaard. Sebuah umpan yang salah dimaksudkan oleh Smith Rowe barusan, ya. Hilang saja peluang dari Arsenal, teman-teman. Trezor. RC Genk mulai menyerang. Masih Trezor. Lewat tim Smith Rowe Guessen, teman-teman. Kembali Trezor, tapi di sana bisa dihalau saja. Sebuah true pass, offside, true pass dari Martinelli.
Jelas sekali offside. Munoz di sana, umpan ke depan. Onuachu, tapi digagal saja teman-teman. Partey, umpan pendek Partey. Kembali Odegaard, baik sekali umpan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka, Boe di sana. Masih Boe. Odegaard, tapi bola bisa dipotong oleh geng teman-teman. Tresor, umpan pendek. Onuachu di sana, tapi bisa dipotong dan tampaknya pelanggaran dari Gabriel barusan ya. Ya, ada tabrakan tadi teman-teman. Cukup keras, tapi wasit tidak memberikan kartu kuning. Hanya sebuah peringatan. Heinen di sana, baik sekali. Carstensen, berbahaya, dibuang saja oleh Arsenal teman-teman. Keputusan yang bijak mengingat ada di depan gawang. Munoz di sana, Munoz umpan kepada Trezor, berbahaya, tapi di sana ada Partey. Umpan kepada Gabriel, Gabriel kembali umpan, tapi Mujahid Sadik tidak bisa membiarkan Joko berdiri bebas. Nice sekali Mujahid, nice sekali. Ben White, masih Ben White, umpan kepada umpan ke depan Ben White. Bukayo Saka, tapi gagal ya. Baik sekali kalau kita lihat pergerakan Joko teman-teman ya, karena kalau dia mengambil itu sudah pasti offside teman-teman. Tapi dia membiarkan Bukayo Saka meskipun bisa dipotong langsung oleh geng teman-teman. Ben White, Boe di sana, umpan pendek, bermain-main Bukayo Saka teman-teman. Masih Boe, Bukayo Saka. Odegaard, ada Partey di sana, umpan kepada Mart. Joko, Joko, umpan kepada Bukayo Saka, nice sekali tembak. Gol, 2-0, the star boy, Bukayo Saka, nice sekali Bukayo Saka. Kita lihat teman-teman, sebuah duet maut yang sudah dibilang jangan sampai keduanya berada di kotak penalti teman-teman. Apakah terjadi? 2-0 Arsenal memimpin di babak pertama ini. Gol dari Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Nice sekali Arsenal. Pertahankan posisi kalian agar bisa ke semifinal Liga Eropa teman-teman. Arteaga, oh tampaknya sebuah pelanggaran dari Bu Ida barusan. Ditubruk ya, ditubruk ya teman. Jelas ditubruk. Tubrukannya jelas memberikan sebuah pelanggaran. Umpan ke depan berbahaya Carstensen, tapi dipotong saja. Nice sekali. PSN gagal melewati Partey teman-teman. Partey, umpan yang buruk dari Partey tadi. Tapi Joko tampak, oh sebab pelanggaran terhadap Joko Darsono tampaknya teman-teman. Dua pemain membutuhkan menjaga Joko. Kita lihat, hanya sebuah dorongan kecil tampaknya teman-teman ya. Odegaard mengambil set piece, umpan ke depan, tapi ada Trezor, baik sekali Trezor, dipotong saja Onuachu di sana. Ada Quesen, baik sekali sebuah serangan, tapi Odegaard tidak membiarkannya teman-teman. Nice sekali Odegaard. Umpan ke depan. Wah, sebuah kegagalan komunikasi dari Martinelli dan Joko. Tapi sebuah blunder Mujahid, berbahaya Mujahid, masih Mujahid. Ya, skor 2-0 bertahan di babak pertama ini. Mari kita lanjutkan ke babak kedua, teman-teman. Babak kedua telah dimulai. Dan Gwesen keluar digantikan Rosowski, teman-teman. Harus diakui, teman-teman, meskipun telah kebobolan 2 gol, RC Genk punya pertahanan yang cukup bagus, teman-teman, ya.
Sulit bagi Arsenal bisa menembus kotak penalti, teman-teman. Ini lebih ke permainan gelandang, teman-teman, ya, karena bola lebih banyak mati di tengah. Forward it goes. Out to the left it goes. What a ball this is. Tembak keras, tapi mudah saja bagi Van de Voort. Bukayo Saka di sana. Umpan ke belakang Bukayo. Bui teman-teman di sana. Marsi Arsenal. Bukayo Saka tapi gagal melewati Heinen. Arteaga di sana. Hampir saja Arteaga, baik sekali Mujahid membawa bola. Tapi ada Joko di sana. Tapi kembali diterbut oleh Mujahid. Nice sekali Mujahid. Sebuah pertahanan yang solid dari Mujahid, teman-teman. Baik sekali. Kartensen. Penuh acu di sana, tapi dua pemain tidak bisa ia lewati, teman-teman. Sebuah serangan balasan dari Arsenal. Sisi kanan kembali bermain di lini belakang, teman-teman. Arsenal tampaknya tidak ingin terburu-buru. Umpan ke depan, ada Mujahid di sana. Tapi baik sekali Mujahid, teman-teman. Dipotongnya saja bola. Kartensen. Umpan ke depan. Tresor, Onuachu, baik sekali Onuachu mencari posisi menembak, namun Odegaard langsung memotong, ya teman-teman. Sebuah kejam sekali dari Odegaard, tidak membiarkan Onuachu untuk melakukan tembakan, teman-teman. Sadik di sana, kembali Mujahid Sadik. Munoz, umpan kepada Rosovski. Tresor, umpan pendek, Onuachu kembali ke Tresor, tapi ada Thomas Partey yang menjaganya. Umpan kepada Joko, tembak, tapi tembakannya masih dipantul oleh Van der Voort. Nice oleh Van der Voort. Tidak bisa berkutik tampaknya Joko di pertandingan ini, teman-teman. Odegaard tembak, Joko, tapi tembakannya masih bisa dihalau Westers, teman-teman. Kembali lagi sebuah serangan dari Arsenal dari sisi kiri, teman-teman. Odegaard di sana. Umpan ke kanan. Masih Odegaard. Ya, gagal, teman-teman. Tampaknya ingin melakukan crossing, tapi bola terlalu menjorok keluar. Ya, boh. Saliba masuk menggantikan Ben White tampaknya, teman-teman. Preciado berbahaya, Preciado permainan yang berbahaya sekali, teman-teman. Geng harus lebih fokus. Setidaknya mereka bisa memperkecil ketertinggalan. Jangan sampai kebobolan lagi, geng. Ayo semangat, geng, karena kalian akan bermain di Stadion Emirates di pertemuan kedua. Masih Joko, umpan pendek. Bukayo Saka di sana, baik sekali. Umpan, tapi ada Mujahid Sadik di sana, teman-teman. Mujahid Sadik. Dibuang saja bola, nice sekali. Tapi Arsenal kembali mendapatkan bola, teman-teman. Sayang sekali. Oh, tapi tembakannya lagi-lagi dihalau Van der Voort, teman-teman. Joko tampaknya kesal. Umpan empuk barusan, tapi gagal diubah menjadi sebuah gol. Sayang sekali. Odegaard sana, ada Joko. Joko, tapi di halo Heinen. Baik sekali Heinen. Nice, nice, nice. Sebuah serangan balasan dari geng, tapi bisa dihalau. Tampaknya sebuah pelanggaran, teman-teman. Kita lihat. Wah, terjadi injakan terhadap Onuachu tadi, teman-teman, ya. Heinen mengambil set piece, umpan pendek saja. Cuesta, geng dari sisi kiri. Ada Painsil, teman-teman, Painsil, masih Painsil. Masih Painsil. Diumpan saja Tresor, berbahaya, tapi di sana ada Odegaard yang bisa memotong bola, teman-teman. Nice sekali. Odegaard sangat-sangat berperan vital pada pertandingan hari ini, teman-teman, tampaknya.
Umpan ke depan, tapi tidak ada teman di sana. Kembali dipotong, Arsenal memegang bola, tapi ada Cuesta di sana, teman-teman. Bola ke kiri, tapi bola keluar. Kita lihat ya, Mujahid Sadik menjadi pemain geng yang paling banyak menyentuh bola. Tentu saja teman-teman, karena dia sangat-sangat bermain solid di lini belakang teman-teman ya. Kembali Mujahid Sadik sana, wasit memberikan babak tambahan 1 menit teman-teman. Ya, itulah dia pertandingan hari ini. Arsenal berhasil menang dengan skor 2-0 berkat gol dari Martinelli dan Bukayo Saka, teman-teman. Itulah dia pertandingan hari ini. Kita bertemu kembali di pertandingan berikutnya.